Oke bro, oke bro, oke bro, masih bersama saya lagi di channel saya lagi. Oke, di video kali ini aku akan mereview barang lagi, bro. Mereview barang ini ke bro gelap ya bro, karena lampunya ini bro gelap, tak review sekalian aja bro untuk lightingku saat apa syuting-syuting lightingnya ini. Ini adalah lampu sorot ya bro, lampu sorot dengan wattnya itu 50 watt. Ini dengan harga berapa ya, 80.000 bro, 80 ribuan. Nah, ada juga yang 100 watt 100.000 dan ini 50 watt harga 80 ribuan. Mereknya Raida Eco IP66. Dan seperti ini kabelnya 3 ya bro, kabelnya 3 udah tak sambung dengan kabel. Aku beli kabel lagi, udah tak sambung, ini kabelnya 3 dan yang disambung itu cuma 2 bro, warna biru sama merah, kan ada kuning-kuning itu ground bro, jadi dia tidak dipakai aja karena di sini cuma 2. Untuk aku kabel belinya cuma tembakannya ada 2. Ini aku beli saklar juga bro, on off biar nggak usah nyabut, tinggal dipencet saja. Dan ini untuk barangnya, dan itu kan ada lightnya banyak banget ini. Berapa? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 15 kali 5 berapa itu, 75 ini lihat ya bro 50 watt, 75 lain, ada yang 100 watt di atasnya. Ini harganya enggak selisih beda, enggak banyak lah selisihnya bro, tapi aku pilih ini aja. Kalau 100 watt kecerahan ini aku pilih yang 50 watt. Mereknya Raida, untuk penyambungannya ini sangat mudah bro, ini kan ada 3 kabel ya bro, kalian tinggal sambung aja. Ini kan 2, ini 3, yang tidak dipakai itu 1 bro, yang kuning ini kuning tidak dipakai. Oke, seperti ini bro, seperti ini terbalik tidak apa-apa bro, asalkan tidak nyambung aja bro, asalkan tidak gaduh ya bro. Terbalik tidak apa-apa, yang penting tidak gaduh, karena untuk listrik ini searah bro, AC bro, jadi ini pakai listrik bukan pakai aki. Oke, seperti ini Raida Eco 50 watt, dan ini udah tak sambung, aku beli kabel yang panjang sekalian 10 meter. Dan ini berapa, ini berapa mili ya kabelnya, berapa mili aku yang beli ini. Gini lah, untuk kabel bawaannya juga tebel bro. Aku beli kabelnya yang sama biar imbang ya bro. Oke, langsung saja kita coba untuk menyalakan ya bro, menyalakannya kita siapkan listrik. Ini lighting yang biasa aku pakai kalau syuting-syuting malam gitu bro, kalau ada tempat gelap pakai ini cocok banget, sudah terang banget bro. Langsung kita coba nyalakan ya bro. Ini off ya, on. Mantap bro. Silakan ya. Nah, ini kalau ini kameranya ya bro, bukan lampunya. Kalau lampunya normal bro, tuh. Nah, ini kameranya bro. Nah, ini tuh caranya ini bro. Tuh, mantap bro. Ini hampir maghrib. Dan ini udah agak gelap. Ini pakai lampu ini jadi padang bro, jadi cerang terang terang. Tuh, ini buat penyorot kabel, oke, buat di kolong juga oke itu bro. Buat lembur-lembur malam kalau kalian butuh pencahayaan yang terang, ini recommended banget, harga murah. Harga murah. 50 watt sudah terang banget. Apalagi 100 watt bro. 100 watt mungkin harganya sekitar 500 ribuan. Selisih sedikit. Ini sangat cerah banget coy. Nah, sepertinya kalau biasanya kan gini bro, ini tak taruh di belakang kamera, tak kasih tripod lagi bro. Nah, kan oke kan, jadi kayak siang hari kan bro. Ini hampir maghrib ya, itu udah agak gelap. Nih, kita tambah lampu bro. Nih, di kolong nih bro. Ini misalnya nggak pakai lampu bro. Nah, ini bro, terus pakai lampu. Wih, di misal ini di dalam mobil bro,
mobil ini enggak pakai lampu. Dan ini pakai lampu, bro. Mantap. Sangat cerah, cerah, cerah. Jadi cerahan, bro. Yang masuk dengan kita lihat ini tanpa lampu ya, bro. Ini tanpa lampu seperti ini, bro. Ini jam sekitar jam setengah 6 sore, bro. Setengah 6 sore ini di daerahku udah agak gelap ini, bro. Dan ini di dalam mobil ini saya tidak menggunakan lampu, dan ini saya menggunakan lampu, bro. Ini, bro. Wow, sangat cerah, bro. Kan bisa seperti ini, bisa syuting di dalam sini, bro. Mantap sekali, coy. Nah, jadi seperti ini ya barangnya, bro. Sangat cocok 50 watt atau udah terang kayak ini ya, apalagi yang 100 watt, yang 200 watt gitu, bro. Mantap, bro. Mantap, 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 mantap. Sangat oke, bro. Lampunya, bro. Nah, kalau ngadep ke sini ya, ini tes di dalam rumah ya, bro. Menggunakan lampu, sangat gelap dan kasoh. Ini pakai lampu, bro. Oke, bro. Mantap, bro. Sangat cerah, bro. Ini ya. Oke, oke. Sudah maghrib ternyata, bro. Oke, sekian saja videonya, bro. Oke, ini sekian saja videonya, bro, karena ini udah maghrib. Ini tak matiin dulu, bro. Nah, ini panelnya, ini Raida Eco IP66 50 watt harga 80 ribuan, bro. Kalau kalian beli online mungkin lebih murah. Ini aku beli di toko, karena di toko ya harganya pasarannya agak mahal dikit, bro. Tapi ya apa-apa, karena aku dulu belinya, bro, selamat menggunakan, bro. Semoga butuh. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, bro. Dadah, 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 dadah.